Saya itu ada patroli daerah situ karena memang ada laporan dari teman-teman bikers juga. Ya. Ini kerja sama-sama kita, Pak. Betul, betul. Ini banyak kan sekali ketua bikers kan ini. Ya, ya, banyak sekali trek itu emang ibu-ibu merasa di situ enggak ada polisi, makanya mereka bisa seenaknya di jalan. Benar. Saya kalau gitu terima kasih karena Mas Ferry ini kan memang ketua grup motor Pala Celeng kalau enggak salah. Betul. Ada singkatan itu, Pak. Ada singkatan, Pak. Bukan singkatan. Paguyuban, apa Pak? Paguyuban, lalu lintas. Pala celeng. Pala celeng. Pala paguyuban. Laki-laki. Laki-laki. Cerdas. Cerdas. Dan lengkap. Geleng-geleng. Geleng-geleng. Ya kalau naik motornya geleng aja terus. Oh, jadi ini semua terjadi karena ada laporan. Iya. Ada yang melaporkan. Ini yang melaporkan. Iya, saya. Kak. Oh. Lanjutin. Jangan dipanggil dong. Kalau mau nyegah yang bener dong. Bisa, kakak gue gak mungkin bisa dicegah dia mah. Jadi kamu yang melaporkan saya. Iya, kenapa? Kamu bilang sama orang-orang di sini kalau di jalan itu. Kamu pikir saya berani? Kalau pikir saya takut gitu dong. Kenapa? Kenapa, Sur? Kasihan abai. Kakak udah jangan ribut kayak begini. Kasih tau lah tuh. Orang kalau misalkan benci awalnya marah-marah, lama-lama suka, entar lama-lama suka cinta era nikah. Hmm. Amin siapa? Amin ini, jangan sampai ah. Entar kalau nikah sama dia. Kenapa emang? Bingung lakinya yang mana? Ya kakak kan mancing galak, lagi. Tapi... Bukan lagi. Maksudnya dia lebih galak. Oh iya tegang. Tunggu dulu, tapi tetap gak terima dong, Dek. Berarti kan dia udah merusak nama baik aku sebagai pimpinan dari geng motor. Gak usah dirusak juga nama baik kakak, udah rusak dari dulu. Udahlah. Polisi lemah, masa takut sama kakaknya. Diproses aja, diproses karena pelanggarannya banyak. Ya, udahlah. Dia bikin acara sama banyak, mama. Itu berlapis, gak pelanggaran, gak pakai helm. Gak pakai helm, motong jalan terakhir dia bikin acara mama, tong setan dia bareng-bareng. Aduh, weng. Terlalu banget, Bu. Dari itu pagi-pagi, Bu. Berisik, Pak. Yang paling depan itu suka butut, tot. Gitu. Pakai mulut dia. Oh, pakai mulut. Pantesan saya kedengarannya beda. Tot. Beda. Kesel dia. Lagi kesel itu. Enggak, ini mah sebenarnya masalah kecil aja. Ini semua bisa diselesaikan dengan cara damai. Kakak. Oh, ini family conflict. Iya, keren family conflict. Tolonglah. Jangan sampai kakak bilang ayah untuk coret kamu dari daftar warisan ya. Aku bilang bapak lu udah meninggal. Enggak, masih hidup. Ayah. Bapak gua selamat. Oh iya. Pak selamat. Ya benar. Gini, mohon maaf komandan, mungkin hari ini kita berdua family conflict. Iya. Tapi minggu depan kita akan berubah jadi family. Ini walaupun kakak kamu, tapi karena sudah melakukan kesalahan harus kita siap. Ya, harus diproses. Betul dong. Kita proses. Betul, harus masa diproses. Sih, Pak, masa gitu sih, Pak? Bisa, karena katanya polisi sahabat emak-emak. Ini enggak bersahabat kayak gini caranya. Polisi sahabat emak-emak. Iya. Yang bersahabat sama polisi. Kan kakak enggak bersahabat. Aku bersahabat kok. Bohong. Saya lihat kemarin di harapan kita bukan di sahabat. Persahabatan sama rumah sakit. Rumah sakit. Bohong. Bohong. Hospital friendship. Iya. Hospital friendship. Komandan, berarti kita tahan aja. Kita tahan. Proses aja kita ya. Kita proses dulu ya. Wendy. Udah kakak masuk ke dalam tanah. Wendy. Kakak. Wendy. Nih, borgolnya. Pakai.